qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana nas min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sahabat-sahabat Nabi ya, di dalam mereka fihim Sa'dun, mereka mempunyai sahabat golongan Sa'ad namanya ya. Kemudian fadzabahu fadzahabu ya'kuluna min lahmin, dan mereka memakan makanan yang ada dagingnya di sana. Panadathum ra'atun min ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian memanggil salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selayak sambil mereka berkata kulu wa at'imu innahu lahmud dabbin. Ada yang mengatakan itu daging dob, katanya daging dob ya. Fa'amsaku faqala, kemudian mereka berhenti dan mereka mengatakan apa itu dob, mungkin pernah mendengarnya dob itu apa. Nah, mereka kemudian tidak makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wa ta'imu, kata Rasul, makan dan nikmatilah daging dob itu. Dob itu tidak sama dengan biawak, nanti kita lihat ya dob itu seperti apa. Fa innahu halalun, kata Nabi, karena dia adalah makanan yang halal. Au qala la ba'sa bihi, tidak apa-apa mika makan daging itu, kata Rasul, walakinnahu laysa min ta'ami, akan tapi itu bukan kebiasaan kami, bukan makanan kami, kami tidak biasa makan daging dob. Nah, itu seperti apa dob ani ibu-ibu ya, kalau nanti dia berbeda dengan yang namanya biawak, beda ya. Daging dob ini lezat, kata orang-orang Arab. Bahkan sekarang mereka suka memburu daging ini untuk dijadikan makanan. Nah, ini hewannya. Nah, itu ya. Tapi bukan biawak itu. Bukan biawak. Dia tinggal di dalam ini, di dalam pasir. Di dalam pasir dia tinggalnya. Dagingnya enak kan, mereka ya. Bagi yang biasa, kalau kita kan geli mungkin ya. Bagi kita mungkin geli. Dibuat sama mereka makanan, kayak makanan apa namanya, ini dia hewannya. Bahkan diburu nih, diburu, dia ada di padang pasir ya, cara mengeluarkannya dengan cukup disemprotkan air dan lubangnya keluar, nanti dia tak tahan dia air. Kalau kita makan gak ini kira-kira? Nah itu, tak jadi. Nah, jadi. Di presto, nah itu dia dagingnya yang sudah masak, disemur ya. Mantap katanya. Kalau kita tidak biasa mungkin ya. Tapi ini bukan menjadi dalil bahwa biawak itu dihalalkan, karena beda antara biawak dengan dob ya. Apa bedanya? Nah, kalau dob, dia itu memang hewan yang halal dimakan. Tadi dalilnya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kami sampaikan tadi. Dan dob itu berbeda dengan biawak. Kalau kita membuka kamus bahasa Arab, itu beda juga. Secara lugotan, secara bahasa. Dob dengan biawak. Dob ya dob, tadi hewannya. Kalau biawak, lebih dikenal dengan warol namanya bahasa Arab. Jadi memang beda. Nah, biawak lebih cenderung kepada saya mengambil yang diharamkan. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan biawak merupakan hewan yang menjijikkan. Diam di tempat-tempat kotor, di lumpur. Makan, dia termasuk juga hewan buas. Makan ayam. Kalau dob tidak dia. Kalau dob bukan binatang buas. Makan orang tidak takut nangkapnya kan? Tidak takut digigit kan? Tapi kalau biawak, hati-hati. Nah, kemudian para ulama mutaqaddimin telah mengharamkan biawak. Para ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, Ahmad bin Hanbal, telah menegaskan tentang kejelasan haramnya biawak. Kalau orang Jawa suka, kalau di kebun sawit tuh ditangkap biawak dimakan. Nah, sama juga kayak seperti buaya ya. Nah, ini termasuk binatang buas.